Hello Zeta, how are you? Assalamualaikum, hello guys. So hari ni aku nak review pasal brother yang merah besar ni kan. Dah lama dah aku tunjuk dekat dalam FB dan juga short. So yeah, check it out. So kita berbincang lagi pasal head bus unit. Sebab bagi aku head bus unit ni aku punya favourite. Dan yeah, kita kesembangkan pasal depan kita ni kit apa, and then boleh tak kita beli. Alright, so yeah, check it out. Okay guys, depan kita sekarang adalah MSN004 Sazabi head bus unit, yang mana berukuran scale 135, yang bagi aku sangat-sangat best lah size ni kan. Dan juga kita akan didatangkan dengan satu mobile walker. Mobile worker, bukan walker, okay? Haha. Untuk mengatakan korang juga, kit ni merupakan kit yang kedua keluaran Noah, yang mana yang first dia keluarkan bukan yang warna metallic macam ni. So yang kali kedua ni dia bawa dengan warna yang lebih mengancam gitu. Tapi ada kekurangan dan ada kelebihannya tersendiri. First of all, kalau korang beli, korang akan dapat satu manual macam ni. Okay, untuk mengatakan korang, manual ni dia tunjuk kita dapat barang-barang yang sepatutnya. Tetapi bila korang dah pasang, korang tengok, ada benda yang tak dapat lah. Contohnya kat sini, korang takkan dapat stand untuk dia punya mobile worker, serta kita takkan dapat spotlight seperti mana yang first edition. Tapi tak ada masalah pun. Yang sekali, dia punya dalam ni semuanya lengkap dan senang nak difahami. Apa yang menyedihkan kat sini ialah bila korang tengok manual ni, dia tak ada warna langsung. Dan apa yang paling tak bestnya kat sini, kalau korang nak pesan decal, memang kena pandai-pandai agak sendiri. Itu pasal tengok Google untuk rujuk. Dan pada masa yang sama, ada best juga. Sebab apa? Kalau korang beli kit ni, korang akan dapat 3 pilihan warna untuk clear parts. Korang nampak clear parts ni kan? Okay, korang akan dapat warna orange, warna hijau dan juga warna clear colour. So untuk nampakkan variation, kita campur-campur lah. Hijau sikit, clear sikit. Okay, kalau korang rajin, korang tambahlah LED kat dalam ni dan juga bahagian mata tu. Alright, sebab kit ni memang tak didatangkan dengan LED, so korang kena buat sendiri. Bagi aku headbus ni memang sangat-sangat best lah size dia. Sebab memang kita tengok lah, sedap nak pegang, dukung pun best. And then kalau korang rajin lah kan, korang tambah LED kat bahagian mata ni memang terbaik lah. Ataupun korang carilah spotlight yang dekat Shopee tu, kalau letak kat sini untuk nampakkan dia lebih gempak. Dari sudut detailing, aku memang sangat-sangat puji Noah buat. Okay, korang tengok kat sini lah, bahagian mechanical dia memang memang cakap mind blowing lah. Okay, di bahagian belakang dia pun korang boleh tarik macam tu. Nampak lah tu, ada dua bahagian tu kan. Bagi aku macam memang realistik lah kat sini. Aku sangat puas hati lah dan sangat berbaloi dengan harga yang tak sampai RM300 ni. Korang akan dapat satu kit yang memang gempak macam ni. Tapi untuk korang dapatkan detailing-detailing macam ni, korang terpaksa lah tembak dengan airbrush lain. Serta korang kena rajin buat masking. Sebab apa, ada bahagian-bahagian yang memang korang terpaksa masking untuk mendapatkan efek-efek yang berlainan ataupun variation dia punya metal parts ni. Okay, walaupun dia third party, bagi aku sangat-sangat best lah. Sebab dia suruh detailing dia memang aku puji lah. Kan, dia sebenarnya articulation pun okay, not bad. Cuma dia tak dapat tu je lah, beberapa part je lah yang macam aku cakap tadi mula-mula tu. Dari sudut gimmick, kit ni boleh buat gimmick yang pelbagai juga. Tapi taklah sebanyak macam Zeta yang aku punya dulu tu. Okay, dia tak ada LED apa semua. Cuma dia bolehlah kita buat open hatch apa semua tu. Dan paling best sekali, dia punya bahagian-bahagian piston dia ni boleh digerakkan. Okay, jom tengok lebih dekat. Alright, tengok bahagian kepala dulu. Bahagian kepala dia ni tak boleh nak sengit-sengit sangat, sebab ada bahagian belakang ni kan. So kita boleh buka macam tu. Alright, korang akan nampak kat situ ada ball di bahagian situ. Lampu up sikit. Korang close up kat sini, korang akan nampak seat untuk pilot kat situ. Okay, dia gerakkan, korang letak atas sikit, and then korang tutup. So nampak dia macam lebih langut lah sikit. Dia betul-betul, sebab takut dia tak sama, dia tak masukkan bahagian ni kan. Tutup. Sayang sangat tak ada LED, kalau tak boleh nampak menyala kat situ. Noah, kedekut betul. Untuk bahagian seterusnya, kita buka. Okay, tapi yang ni kita tengok dalam ni macam biasa je lah. Right, tapi bagi aku kalau korang rajin, korang boleh buat detailing tu menggunakan reverse wash punya teknik pun boleh. Ataupun korang letak je
gold pen tu untuk nampakkan lebih detailing dia. Tapi macam ni pun bagi aku dah okey sangat-sangat dah. Seterusnya bahagian chest dia. Yang ni korang boleh naikkan ke atas. And then di bahagian bawah ni korang kena pelan-pelan macam tu. Kalau tak nanti senang tercabut dia punya armor ni. Dia punya detail sangat-sangat cool. And aku suka bahagian separate part ni dia buah warna merah ni kan. Dan juga aku tengok kat kawasan-kawasan ni dia punya mechanical memang sangat-sangat outstanding lah. Kalau part-part kecil macam ni, korang boleh letak chrome marker pun boleh, ataupun korang boleh gunakan outline dia korang. Terusnya di bahagian base ni, korang boleh buka macam ni supaya dapat lebih lebar. Korang boleh lebar macam tu. Korang letak kat sini dia punya spotlight, so nampak lebih menarik lah. Okay, kalau korang tak letak spotlight pun okay, it's okay je. Tapi yang paling aku suka dan kagum sebab dia punya mechanical. Bahagian mechanical dia sangat-sangat sempoi. Okay, jom kita tengok close up mechanical. Sorry lah kalau ada habuk-habuk tu sikit. Okay, maklumlah sebab angin-angin ni banyak sangat kan. Okay, kau tengok bahagian bawah tu. Okay, ni bahagian tepi-tepi dia. Okay, kawasan-kawasan yang ni pun kita dah repaint lain. Okay, untuk repaint macam ni korang terpaksa guna teknik masking. Okay, tutup dulu bahagian yang korang nak. And then barulah korang sembur dengan bahagian-bahagian yang korang tak biru ni. Okay, and then bahagian back thruster yang boleh digerakkan. Nampak? Alright. Termasuk juga bahagian tepi ni pun kita boleh gerak-gerakkan macam tu. Okay, tengok dia daripada depan. Okay, bahagian ni pun korang boleh gerakkan macam tu. Okay, sama ada korang nak letak atas boleh, ataupun kat bahagian bawah boleh. Terpulang pada korang nak tonjolkan di bahagian lubang ni kan, macam ni kan. So korang boleh letak atas ataupun korang letak biasa macam tu sahaja. Dengan harga below 300 ni aku rasa okay lah. Besar kot kan. Dah lah besar, lepas tu cantik pula tu. Bagi aku kalau korang letak satu kat bilik ni macam penyeri bilik lah, puas hati lah bagi aku. Okey, macam cakap mula-mula tadi, bahagian pistonnya pun boleh digerakkan. Okey, termasuk juga di bahagian belakang ni. Kalau korang nak ke depan sikit, korang injakkan ke depan. Macam tu, kalau korang ke belakang, korang just tarik ke belakang sahaja. Okey. So, kebanyakan yang dalam ni memang bagi aku gimmick dia walaupun dia sedikit terhad, tapi kebanyakan part-part piston ni dia boleh bergerak. So, nampak macam wow lah berbanding dengan kit yang piston dia sekadar hanya bentuk sahaja tapi tak boleh digerakkan macam ni. Tak best lah. Ini lagi best. Benda ni sepatutnya ada kat sini letak, ada stand. Tapi tak apalah, kita buat nantilah tu. So, pendapat aku, berbaloi ataupun tidak untuk korang dapatkan kit ataupun headbus unit ni? Yes, bagi aku kalau korang peminat Zion ataupun peminat Sazabi ataupun pengumpul headbus macam aku, so sangat-sangat worth it lah. Sebab harga dia pun sangat-sangat menguntungkan, sangat-sangat puas hati. Dan paling best sekali, korang tak ada masalah apa pun bila nak pasang. Tak ada part-part yang ketat ke, part-part yang loose ke. Sebab apa pengalaman aku pasang, headbus unit ni sangat-sangat best. Dan banyak-banyak headbus unit, yang ni yang kedua yang terbaik selepas GP04. Seriously, yang ni memang sangat-sangat puas hati, sangat-sangat best dan sangat-sangat menguntungkan. Sebab apa, kalau korang beli, ya, yeah, korang boleh letak sebagai hiasan ataupun korang boleh buat sebagai hantaran kahwin korang. Okay, tu saya comparison. Kita letak Master Grade Sazabi kat sebelah dia. So, size lebih korang macam tu lah. Okay, macam mana kepala 1100 dengan 135, macam tu lah size dia kat sini. Okay, kita dah sedia maklum yang Sazabi ni memang kit yang tinggi dan besar. So, macam tu jugalah dengan headbus unit dia. Memang sangat-sangat bulky dan juga tinggi. Dan kita letak 120 headbus of GP04. Nampaknya GP04 ni kepala dia pun memang dah besar berbanding dengan 135 ni kan. Sebab ni 120. Dan apa yang paling best antara kedua-dua kit ni adalah kit yang senang nak pasang dan aku suka. Sayangnya ni tak ada LED. Sayang gila. Okay, dia tak macam ni. Yang ni kalau betul besar-besar ni 120. Tapi besar ni pun dah puas hati dah. Okay, jom kita tengok full close up. Yeah.